Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati dan saya sayangi, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat titipan pertanyaan dari teman-teman saya sebagai karyawan PT mengenai zakat profesi. Karyawan apa? Karyawan PT. PT. PT ya, pabrik-pabrik. Baik. Mengenai zakat profesi, bagaimana nisabnya dan bagaimana caranya? Lalu bagaimana kalau seandainya sudah mencapai nisabnya, duitnya tuh habis buat bayar utang doang, cicilannya pun, gitu Pak Bu ya. Demikian, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat, zakat harus dibangun atas dasar keadilan yang sesungguhnya. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Begitu juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Bukan berarti menolong orang fakir lalu kita zalim kepada orang kaya, boleh? Enggak boleh. Urusan zakat adalah masalah kewajiban. Harus betul-betul waspada dan hati-hati. Biarpun Anda orang punya triliunan uang, panenmu adalah enggak tahu berapa juta ton beras. Kalau hari raya Idul Fitri, zakat fitrahmu tetap 2,5 kilogram, enggak boleh dilebihkan. Gara-gara orang kaya kamu satu karung, enggak boleh, haram. Enggak boleh. Kemudian tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Selagi tidak wajib zakat, ya jangan bilang zakat. Termasuk misalnya, saya lacak semuanya di sini, saya sampaikan semuanya agar waspada. Jadi jangan rakus deh, jangan tamak deh. Kalau ada orang kaya punya duit kok menjadi tamak, kita dikit-dikit dipotong zakat-zakat. Kok jadi kayak pajak? Kalau Anda jual aset misalnya, Anda punya tanah. Tanah itu adalah peninggalan dari orang tua, atau tanah itu Anda beli bertahun-tahun, tak taunya karena sebuah kebutuhan Anda harus jual. Lalu tanah Anda jual laku 1 miliar. Enggak wajib zakat. Jual aset kok wajib zakat? Dari mana? Ada akhir zaman ini sudah. Kalau sudah melihat orang dapat duit, enggak senang kita itu. Pengen langsung diambil zakat. Memang zakat boleh dengan berbuat zalim? Enggak ada. Kalau Anda jual aset bukan 1 miliar, Anda jual tanah. Tiba-tiba Anda punya tanah Anda di kota, terus Anda sudah bosan hidup di kota. Anda pengen pindah ke desanya deh. Di kota itu tanah enggak besar, hanya 5.000 meter. Tapi harganya kok sampai 20 miliar. Biarpun 20 miliar tidak wajib zakat. Atas dasar apa zakat? Enggak boleh, biarpun duitnya banyak enggak boleh kita zalim kepada orang kaya. Begitu juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Maka hati-hati, zakat itu harus diberikan kepada yang berhak. Yang tidak berhak jangan dikasih. Maka di sini memang urusan zakat ini harus hati-hati. Salah menyalurkan zakat juga dosa. Karena apa? Akan merampok haknya orang fakir. Zalim kepada orang fakir haram, dosa. Sama zalim kepada orang kaya juga dosa. Zakat profesi ini para ulama menyebut tidak ada istilah zakat profesi. Tidak usah bikin kaget saja. Dan ini banyak mungkin berbeda dengan apa yang selama ini tersebar. Jadi kebanyakan mengatakan zakat profesi tidak ada karena dari jerih payah keringatmu enggak perlu dizakati. Ini kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, kecuali dari toko berputarnya keuangan di situ. Kalau profesi enggak ada, bukan uang berputar di situ. Keringatmu yang menghasilkan uang. Zakat profesi. Baik, ini kebanyakan mengatakan tidak ada zakat profesi. Karena ini mengambil haknya. Orang keluar tenaga, menghasilkan duit, digaji, tak taunya dipotong untuk zakat. Maka banyak ulama mengatakan tidak ada zakat profesi di sini. Kemudian di sana ada ulama akhir zaman yang sudah mulai berbicara tentang zakat profesi. Akan tapi di situ ada rambu-rambunya. Yang mengatakan adanya zakat profesi ada rambu-rambunya. Rambunya sangat ketat. Mereka ngerti
Tidak dikit-dikit langsung zakat, dikit zakat, zakat profesi di situ ada nisabnya. Batas minimalnya, cara menghitungnya seperti zakat pertanian, misalnya dihitung dalam setahun. Misalnya dalam setahun nanti penghasilannya berapa? Kemudian dibersihkan untuk kebutuhan sesuatu yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Misalnya untuk sopir mobilnya dan sebagainya. Misalnya gajinya setahun itu adalah 100 juta. Kalau 100 juta nanti ternyata untuk operasional, untuk sopir taksi, sopir mobilnya, biaya untuk biaya pulang perginya dia kerja itu sampai 40 juta. Berarti tinggal 60 juta. Jadi kalau setelah dibersihkan, jadi zakat profesi bagi yang mengatakannya adalah dibersihkan dulu. Jadi nisabnya batas minimalnya adalah harus mencapai yang nilainya emas 90 gram kurang lebihnya. Jadi 90 gram emas kurang lebihnya itu dikumpulkan dalam setahun, misalnya sebulan, 12 bulan itu dikumpulin. Kalau gaji 12 bulan itu bersihnya adalah mencapai emas yang nilainya 90 gram, hitung saja yang jualan emas 9 gram itu kurang lebihnya kalau hari ini mungkin 60 juta lah kurang lebihnya. Jadi kalau dalam 1 tahun itu dikumpulin sampai 60 juta itu bersih, sudah dipotong untuk biaya bensin segala macam dan sebagainya, untuk pulang perginya operasionalnya, kok sisanya masih ada 60 juta, maka dari 60 juta itu nanti dikeluarkan zakat 2,5%. Sekarang tolong dari 60 juta itu dibagi 12 berapa? 5 juta ya. Berarti yang gajinya 5 juta dalam sebulan bersih. Bersih. Bersih satu bulan itu baru boleh dikeluarkan, baru boleh kita hukumi menurut pendapat yang lemah tadi, baru wajib mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi. Gajinya 3 juta dipotong sama Pemda. Ini kan gajinya 5 juta dipotong pun enggak boleh, karena 5 juta kan belum dipotong untuk operasional. Mohonlah jangan-jangan terlalu tamak deh bahasanya sih untuk bangun masjid dan sebagainya. Biarpun bangun masjid enggak boleh kita berbuat zalim. Enggak boleh berbuat zalim, gaji 5 juta langsung kepotong zakat profesi. Seneng banget kalau ngambil duitnya orang. Hah? Tidak bisa begitu, tolonglah, kita perlu bicara pakai hati nurani kok. 5 juta itu kepotong untuk bensinnya sebulan paling ya 500 ribu. Kemudian untuk yang nyopir, macam-macam. Masih apa? Enggak nyampe, 3 juta lah bersih. Jadi kalau memang bersihnya adalah 5 juta dalam sebulan, 5 kali 12 kan 60. Kalau minimal misalnya dalam sebulan bersih 5 juta, bersih loh ya, jadi kepotong sama yang lain-lainnya, berarti paling enggak gaji 9 juta lah. 9 juta untuk potongan bensin, transportasi, ini semuanya, jadi berapa? Jadi 5 juta, berarti 5 juta bersih bisa dikeluarkan zakat 2,5%. Jadi kalau sudah dikeluarkan pelburan, enggak perlu lagi di akhir tahun. Ini pendapat yang kedua, pendapat lemah. Jadi bagi siapapun yang ingin mengeluarkan zakat profesi, Anda boleh-boleh saja, tapi jangan Anda memaksa orang lain untuk mengeluarkan zakat profesi. Ingat, kalau Anda secara pribadi, karena kedermawanan Anda, karena hati Anda lembut, hati Anda baik, Anda tidak ingin barang haram Anda makan, atau paling tidak Anda ingin membersihkan harta Anda, biarpun itu halal semuanya sudah jelas, Anda pun boleh mengambil pendapat, saya akan menzakati zakat profesi 2,5% setiap tahun, tapi bisa dicicil per bulan. Tapi kalau bulan ini sudah dizakati, enggak pakai zakat lagi setelahnya. Cuman ya itu tadi, batas minimalnya tidak boleh kurang dari 50 juta itu bersih. Pokoknya nanti intinya 90 gram emas dibagi 12. Kan begitu. Satu bulannya harus mencapai 9 bagi 12, hitunglah sini, saya paling pusing hitung matematik itu. Baik. Nah, tapi kalau ada orang saya punya gaji 1 juta, apakah boleh saya mengeluarkan zakat? Boleh, tapi tidak wajib. Mengeluarkan zakat itu suka-suka dari dirimu.
Biarpun nanti jatuhnya bukan sebuah zakat, Anda pengen waspada, karena harta saya pengen bersih, saya punya gaji 1 juta per bulan. Karena saya gaji 1 juta per bulan, maka saya pengen potong 2,5%. Oh boleh saja, itu Anda orang yang Masya Allah itu bakat jadi orang kaya. Semoga gaji Anda tidak 1 juta lagi, menjadi sebulan 1 miliar. Wah, 2,5%-nya kan hebat makmur umat Islam kalau ada model kayak begitu. Maka siap-siaplah jadi orang kaya. Maka enggak usah pakai istilah zakat, Anda keluarkan 2,5% boleh. Tapi kalau pakai atas nama zakat, babnya beda. Harus ada rambu-rambu dan aturannya. Boleh Anda amalkan masalah zakat profesi, tapi Anda jangan paksa orang lain untuk mengeluarkan zakat profesi. Kalau Anda jadi bupati, batalin itu kayak begitu-begitu itu. Mau jadi bupati? Batalin dulu itu dolimu. Gajinya 4 juta dipotong zakat. Masya Allah kayak orang kaya semuanya ini. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah. Wallahu a'lam bissawab.